Turut berduka cita, Ramzi meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju rumah sakit akibat kecelakaan pada Selasa malam. Sebelumnya kami dari segenap kru Hot News yang bertugas turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga ampunan Allah dikaruniakan dan surga menjadi tempat tinggalnya. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi keikhlasan serta ketabahan. Amin ya Robbal Alamin. Hidup manusia adalah sebuah misteri, sama halnya dengan kematian. Hal tersebut merupakan suatu hal yang pasti akan terjadi dan tak bisa dihindari ataupun dipinta. Tapi kapan dan seperti apa kita meninggalkan dunia ini sudah menjadi rahasia Sang Pencipta. Karena apabila Tuhan telah berkehendak, semua makhluk ciptaannya akan kembali kepadanya. Awan hitam tengah menyelimuti keluarga besar Ramzi. Ia dinyatakan meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit akibat kecelakaan. Lelaki itu mengalami laka saat hendak pulang ke rumah. Tangis keluarga dan sahabat tak dapat dibendung saat jenazah Ramzi tiba di rumah duka. Insiden tersebut bermula saat Ramzi hendak pulang dari bekerja. Namun saat melintas di lokasi kejadian, kendaraan yang ditumpangi oleh Ramzi bersenggolan dengan kendaraan lain. Warga setempat yang melihat kejadian itu pun sempat menolong korban. Namun naas, Ramzi meninggal saat perjalanan menuju rumah sakit. Meninggalnya Ramzi juga telah dikonfirmasi oleh pihak keluarga. Meski masih merasa berat, namun keluarga telah mengikhlaskan kepergiannya. Korban meninggal ialah Haidar Ramzi, lelaki asal perumahan Gria Curug, Jalan Melati 3, Blok C8, nomor 11, RT1, RW11, Curug, Kota Tangerang itu mengalami beberapa luka dan meninggal saat perjalanan menuju rumah sakit. Haidar Ramzi mengalami laka lantas di Jalan Raya Serang, Pandeglang, Kecamatan Baros, Kota Serang. Insiden tersebut terjadi akibat sepeda motor yang dikemudikan oleh Ramzi bersenggolan dengan sepeda motor lainnya. Imbas dari kejadian tersebut, Ramzi terjatuh dari motornya dan mengalami sejumlah luka. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun sayangnya nyawa Ramzi tidak dapat diselamatkan. Sekedar informasi, yang meninggal bukanlah Ramzi artis, akan tetapi Haidar Ramzi, warga perumahan Gria Curug, Jalan Melati 3, Blok C8, nomor 11, RT1, RW11, Curug, Kota Tangerang. Itu tadi sedikit informasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya selaku perwakilan dari kru Hot News yang bertugas pamit undur diri. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.